Gempa, tsunami, longsor, dan gunung meletus. Hal ini sering sekali terjadi di Indonesia sehingga Indonesia dicap sebagai negara seribu bencana. Bagi banyak orang, letak negara Indonesia menjadi hal yang negatif karena seringnya bencana alam terjadi di negara ini. Tapi ternyata tidak. Indonesia justru harus berbangga karena ada banyak keuntungan dari letak geologis Indonesia. Keuntungan. Ya, keuntungan. Tonton sampai habis ya. Bagaimana letak geologis Indonesia? Pembentukan Indonesia secara geologis merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Keterlibatan berbagai proses seperti tektonik dan vulkanisme sangat menentukan eksistensi kondisi geologi di Indonesia sampai saat ini. Proses-proses ini menghasilkan formasi batuan kompleks dan morfologi bentang alam yang sangat unik. Nah, berikut ini merupakan letak geologis Indonesia. 1. Berada di pertemuan 4 lempeng tektonik dunia. Yang pertama ada lempeng Eurasia, kemudian ada lempeng Indo-Australia, lempeng Filipina, dan lempeng Pasifik. 2. Indonesia berada di pertemuan 2 sistem pegunungan besar dunia. Yang pertama Sirkum Mediterania, dan yang kedua ada Sirkum Pasifik. 3. Indonesia dibatasi oleh 2 cekungan besar dunia, yaitu cekungan Samudra Pasifik dan cekungan Samudra Hindia. 4. Indonesia berada pada 2 sifat batuan tektonik dunia yang berasal dari lempeng Eurasia yang umumnya bersifat asam dan lempeng Indo-Australia yang umumnya bersifat basah. 5. Indonesia berada di antara 2 dangkalan besar di dunia, yaitu dangkalan Sahul dan dangkalan Sunda. Secara geologis, Indonesia dilalui oleh 2 sirkum atau jalur pegunungan besar, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Lalu ada keuntungan nggak sih dari letak geologis Indonesia ini? Tentu ada. Keuntungan letak geologis Indonesia biasa disebut juga dengan dampak positif. Nah, berikut ini kami rangkum beberapa keuntungan letak geologis Indonesia yang bisa kita lihat dari posisi negara Indonesia. Yang pertama, keuntungannya adalah banyak sekali terdapat dataran tinggi dan pegunungan. Keuntungan pertama yang didapat dari letak geologi Indonesia adalah banyaknya pegunungan dan dataran tinggi di Indonesia. Letak geologis Indonesia yang berada di 2 jalur pegunungan besar dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, membuat Indonesia memiliki banyak sekali pegunungan dan dataran tinggi. Hal ini membuat beberapa wilayah di Indonesia itu tergolong menjadi wilayah yang memiliki dataran tinggi dan memiliki iklim yang relatif sangat sejuk. Belum lagi kalau kita melihat keindahan dan daya tarik lain yang ditawarkan oleh adanya kawasan dataran tinggi dan pegunungan di Indonesia. Ini bisa menjadi potensi wisata yang sangat besar bagi negara ini. Keuntungan yang kedua, tanah di Indonesia itu lebih subur dari negara manapun di dunia. Ya, letak geologi Indonesia yang berada pada 2 jalur pegunungan besar dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Mediterania, itu membuat Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi. Hal ini memberikan keuntungan yang membuat Indonesia memiliki tanah yang lebih subur. Tanah di kawasan dekat gunung berapi adalah tanah yang mengandung banyak sekali unsur hara, sehingga membuatnya bersifat sangat subur. Keadaan ini menguntungkan bagi masyarakat Indonesia yang kebanyakan masih mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Tanah yang subur memungkinkan tanaman apapun bisa tumbuh dengan baik. Dengan begitu, hasil tanam pertanian yang dihasilkan juga lebih beragam dan lebih segar.
Tanah yang subur juga berperan dalam menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas baik. Hasil pertanian ini tidak hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, namun juga untuk penunjang ekonomi masyarakat di sekitar pegunungan. Keuntungan yang ketiga, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Secara geologis, Indonesia terletak di antara persimpangan empat lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, Indo-Australia, dan Filipina. Letak Indonesia di antara empat lempeng ini berpengaruh pada keragaman flora dan fauna di dalamnya. Lempeng Eurasia yang berada di bagian barat Indonesia merupakan lempeng dari negara-negara di Asia. Karena itu, wilayah Indonesia yang berada atau termasuk dalam lempeng ini memiliki jenis flora dan fauna yang sama dengan flora-fauna di benua Asia. Begitu pula sebaliknya, di bagian timur Indonesia itu adalah kawasan lempeng Australia. Karena itu, di daerah yang berada di wilayah lempeng Australia ini, ada banyak sekali flora dan fauna yang serupa dengan flora dan fauna di benua Australia. Sedangkan di bagian tengah Indonesia yang merupakan bagian dari lempeng Indo-Australia, itu memiliki tipe flora peralihan, yang mana sebagian besar adalah flora dan fauna endemik yang tidak bisa ditemukan baik di wilayah Asia ataupun di wilayah Australia. Contoh fauna khas Indonesia yaitu elang bondol, harimau Sumatera, orang hutan, maleo, cendrawasih, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan untuk contoh flora yang khas dari Indonesia yaitu bunga sedap malam, bunga bangkai, anggrek hitam, buah merah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Keuntungan yang keempat, Indonesia memiliki sumber daya mineral yang beragam. Keuntungan atau dampak positif dari letak geologis Indonesia selanjutnya adalah keragaman sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia. Letak geologis Indonesia yang membuat Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi juga memberikan manfaat lain berupa sumber daya mineral. Keragaman sumber daya mineral ini juga disebabkan oleh letak Indonesia yang berada di antara empat lempeng besar. Aktivitas lempeng tektonik dan vulkanik dari gunung berapi menyebabkan banyak sumber daya mineral yang ditemukan di Indonesia. Sumber daya mineral ini memberikan manfaat yang sangat besar, terutama bagi industri mineral. Sumber daya mineral yang dimaksud dapat berupa berbagai jenis batuan, hingga bahan tambang lain seperti minyak bumi dan gas alam. Keuntungan yang kelima, melimpahnya keanekaragaman hasil laut. Indonesia secara geologis berada di antara empat pertemuan lempeng dan di antara dangkalan laut, membuat hasil laut Indonesia juga sangat beragam. Hasil sumber daya laut bahkan wisata bawah laut Indonesia juga jadi sangat beragam. Hal ini kemudian membawa dampak peningkatan bagi ekonomi, baik dalam bidang industri maupun pariwisata di Indonesia. Apa sih kerugian dari letak geologis Indonesia? Letak Indonesia secara geologis tentu tidak hanya membawa keuntungan atau dampak positif saja. Letak geologis Indonesia ini juga mengakibatkan berbagai dampak negatif atau yang akan menjadi kekurangan. Kekurangan atau dampak negatif dari letak geologis Indonesia yang paling terasa adalah banyaknya bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Indonesia yang dilalui oleh dua jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Mediterania menyebabkan negara ini memiliki banyak sekali gunung berapi yang berstatus masih aktif. Ditambah lagi, pada Sirkum Mediterania yang berada di sebelah barat Indonesia sering memunculkan gunung api laut. Banyak sekali gunung berapi aktif yang menyebabkan Indonesia sering mengalami bencana gunung meletus. Gempa akibat aktivitas vulkanik juga sering sekali terjadi di wilayah dekat gunung berapi. Belum lagi aktivitas vulkanik lain seperti semburan uap panas dari gunung berapi, serta banjir lahar dingin yang juga sangat diwaspadai.
Sedangkan letak Indonesia yang berada di persimpangan empat lempeng menyebabkan Indonesia sering mengalami gempa bumi dan tsunami akibat tabrakan dua dari empat lempeng tersebut. Karena letaknya yang berada di tengah laut, tidak hanya gempa bumi yang ditimbulkan, namun juga tsunami-tsunami besar yang sering sekali terjadi di Indonesia. Nah, itu dia keuntungan dan kerugian dari letak geologis Indonesia. Gimana? Kamu semakin bersyukur tinggal di Indonesia atau pengen minggat nih?